Okey, alhamdulillah jemaah masjid dah pun keluar. Jadi ada sini. Yang bergetah ni semua roti canai. Dalam dia ada 2 biji, satu bungkus ada 2 biji. Nasi lemak ada, sana ada mihun. Boleh ambil kita sampai ke amanah orang. Alhamdulillah. Boleh doa-doakan pada yang memberi ni lah. Yang memberi ni dia macam-macam niat dia. Ada niat dia supaya sehat, supaya dipermudahkan urusan roti canai. Jadi kita jamu jemaah subuh Masjid Tunuh Jaya pada hari ini. Yang bergetar tu macam mana? Belah sana ada mihun. Boleh ambil mihun ada. Macam mana sana? Oh, yang bergetar. Yang getar. Dalam tu ada 2 biji. Ambil. Okey. Cik Taliban. Okey, silakan. Silakan. Boleh doakan lah pada orang yang menyumbang ni. Orang yang menyumbang ni dia mesti dia niat kan. Dia niat dia untuk dia sihat. Dia macam-macam. Dia sedekah Jumaat ni. Boleh lah. Ambil. Kat sana ada mihun. Kena nak tambah mihun. Alhamdulillah. Kita dah sampaikan amanah sahabat-sahabat kita yang sedekahkan untuk sedekah Jumaat sarapan pagi untuk karya Masjid Tunuh Jaya ni, jemaah Masjid Tunuh Jaya. Alhamdulillah, masjid yang subuhnya ramai, penuh masjid hari ni dijamu percuma dengan nasi lemak, roti canai. Kan roti canai 2 biji, ada dalam tu ada 2 biji, satu pack yang ada getah tu. Itu FBI punya roti canai tu jaga. ada boleh. Okey, ini dia. Ada mihun, ada air. Alhamdulillah lah. Terima kasihlah pada yang menyumbang. Beginilah keadaan dia di masjid viral kita, Masjid Taman Tunuh Jaya. Masjid yang solat subuhnya penuh. Alhamdulillah. KL mari. Boleh bagi sarapan, abang. Abang, roti canai ada belah sana, abang. Boleh ambil. Boleh. Pilih buat balik. Alhamdulillah. Inilah keistimewaannya. Apabila anda berada di karya Masjid Taman Tunuh Jaya. Okey, Haji, dah ambil dah. Ambil, Haji. Ada semua, alhamdulillah. Ni apa ni? Ni roti canai. Ni roti canai juga, sama. Ni nasi lemak ada. Tapi roti canai dalam tu ada 2 biji tu. Satu piak, setiap piak ada 2 biji. Boleh. Sama juga roti canai. Yang ada getah ni roti canai. Power ni? Dua-dua power. Sebab tuan sama, cuma pekat lain-lain. FBI punya roti canai tu. Okey. Amin. Tapi bukan saya punya. Saya sampaikan mana orang. Kita doa untuk yang orang yang beri ni. Dia doa, dia mesti ada niat dia kan. Dia nak sehat, nak apa. Ada, Haji pun tadi ada. Haji Zainuddin pun ada hantar. Ni ada kawan-kawan saya ada bagi. Okey lah. Selesai sudah agihan pagi ni di Masjid Taman Tunuh Jaya. Bye-bye. Okey, see you. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya dari kelaparan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu syurga yang tidak dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang sepertinya. Hadis riwayat Tabrani.